Saya Muhammad Solihin, kembali Anda menyaksikan Jawa Tengah. Kepergok sedang merampok, dua pelaku dihajar warga hingga babak belur di jalur Pantura, Kabupaten Batang. Tak hanya pelaku, massa yang emosi juga merusak mobil yang digunakan para pelaku dalam beraksi. Dalam rekaman video amatir, terlihat massa yang emosi merusak mobil milik Suhadi, pelaku perampokan yang tertangkap basah warga di jalur Pantura, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Selain merusak mobil, massa juga menghajar kedua pelaku hingga babak belur. Peristiwa berawal saat Wardi bersama rekan mengambil uang di bank di kawasan Subah sebesar 18 juta rupiah. Kedua pelaku yang sedang mengawasi langsung menghampiri korban dan menawarkan tumpangan. Saat di dalam mobil, pelaku langsung menyekap korban agar bisa mengambil uang yang terbungkus kantong plastik. Nasib kurang beruntung, pelaku gagal mengambil uang karena korban melawan sambil berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan langsung menghentikan mobil dan menghakimi pelaku. Di hadapan petugas, pelaku mengaku saat itu dalam perjalanan pulang dari Yogyakarta menuju Jakarta. Pelaku yang melihat korban keluar dari bank langsung menghampiri dan menawarkan tumpangan. Di kantong itu ada uang. Pas mau saya turunin, katanya uangnya di belakang. Diambil sama supir itu. Supir itu noel saya, ini uangnya. Langsung saya pukulin orangnya. Di dalam mobil itu? Karena dia teriak. Lah kok tahu kalau korban bawa uang? Iseng aja awalnya. Korban tak menyangka jika kedua pelaku adalah perampok hingga menerima tawaran tumpangan untuk diantar. Nawarin saya naik, Bang. Nawarin? Nawarin naik mobil. Jenengan posisi di mana awalnya kok? Awalnya kan apanya dari selatan, langsung belok, langsung. Jenengan posisi nama saya. Waktu. Sampai saat ini polisi belum bisa dimintai tanggapan atas terjadinya dugaan perampokan karena masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan. Riono Saifullah melaporkan untuknya.